ingat kamu sama Dinda pelukan. Saya nggak mau hubungan saya sama Salma hancur. Dan di sini terlihat Salma yang begitu sangat kaget mengetahui William dan juga Dinda yang berpelukan. Tentu saja Salma sangat shock. Saya nggak mau kehilangan Salma, Din. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana William yang sangat ketakutan. Dia berkata kepada Dinda kalau dirinya sangat takut kehilangan Salma. Argo namanya. Kamu suka sama dia. Sementara itu terlihat Argo yang menemui seorang perempuan. Dan lagi-lagi Argo bertemu dengan Iris. Tentu saja Argo kaget ya, untuk apa Iris ingin bertemu dengannya. Apa setuju? Dan ketika Iris menceritakan perihal Argo kepada sang papa, ternyata papanya itu setuju. Tentu saja Iris seneng banget. Aku kesini sama siapa dia? Aku kenal sama suami aku. Aku tahu itu Mas William. Dan kalian bisa melihat ya, sekarang ini Salma berhadapan dengan Dinda. Dan hingga akhirnya Dinda pun membongkar semuanya. Kamu ngapain pelukan sama dia? Dan tentu saja suasana semakin tegang ketika Dinda mau memulai berbicara. Tentu saja Salma pun semakin penasaran ada apa sebenarnya. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan luka cinta pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 September 2024. Nah kira-kira apakah Dinda akan menceritakan semuanya kepada Salma dengan sejujurnya, ataukah lagi-lagi Dinda akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lainnya? Karena bisa aja kan dia bohong kalau Mas William itu menemuinya karena hanya ingin sekedar menolongnya memberikan hadiah untuk Lilia. Karena William itu gak tega ketika mendengar cerita dari Salma kalau Lilia itu menangis karena papanya gak jadi datang. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, kira-kira apakah nanti Salma bakal percaya? Simak kelanjutan luka cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.